Selamat pagi Mbak Kinkin dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 kelas A pertemuan 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu absurditas di tengah kehidupan akibat pandemi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Yang pertama ada saya sendiri, ada Rebening dengan nomor NIM yang tertera. Kemudian ada Syifa Anashwa dengan nomor NIM yang tertera, serta Anissa Rahayu dengan nomor NIM yang tertera. Absurditas. Absurditas didefinisikan sebagai sama sekali tidak masuk akal, tidak logis atau tidak benar, bertentangan dengan akal sehat, sangat bodoh atau salah. Pemahaman absurditas lahir setelah Camus bergelung dengan banyak penderitaan yang ia alami. Ia menuangkan pemahamannya tersebut dalam sebuah buku berjudul The Myth of Sisyphus. Joseph McBride dan Robert Solomon menyamakan absurditas dengan gagasan bahwa hidup tidak memiliki makna. Namun, Camus menganggap absurditas sebagai sesuatu yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Penemuan absurditas. Kehilangan ayahnya dan dibesarkan oleh ibu dan nenek yang buta huruf membentuk pribadi Camus kecil. Joseph McBride menulis, "Bagi Camus, bukan dunia tetapi kondisi manusia yang absurd. Dunia itu sendiri benar-benar tidak dapat dipahami." Camus mengalami potensi absurditas keberadaan manusia ketika berusia 17 tahun. Pada saat itu, ia mengalami gejala tuberkulosis, padahal posisinya ia telah menjadi pemain sepak bola yang rajin. Gangguan tak terduga yang disebabkan oleh tuberkulosis memaksa Camus untuk mengalami langsung yang disebut absurditas atau keadaan kehidupan yang tidak dapat dijelaskan. Sepanjang masa itu, keterlibatan utama Camus dengan absurditas datang melalui pengalaman pribadinya, yaitu penyakitnya, yang kemudian diperluas selama tahun-tahun pelatihan akademisnya. Mengembangkan filosofi komunikasi Camus. Seperti Albert Camus, manusia saat ini hidup di zaman yang diakui absurditas. Hidup di masa seperti itu, seseorang sangat dapat dipengaruhi oleh suara-suara penuh semangat dari mereka yang mengalami keadaan serupa.
Kamu sebagai filsuf komunikasi untuk zaman absurditas, terdapat tiga cara. Yang cara pertama yaitu Kamus berusaha memahami momen hidupnya sendiri. Kamus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya dengan melibatkan orang, gagasan, hingga karya banyak orang yang sudah lebih senior dalam melewati pasang surut kehidupan. Kemudian, cara kedua yaitu kesediaan kamus untuk terlibat dalam momen sejarah yang mengubah dirinya. Albert Camus memberikan wawasan tentang bagaimana seseorang dapat memperoleh manfaat dari mendengarkan suara-suara atau pemahaman yang relevan dari generasi sebelumnya. Kemudian, cara ketiga atau cara terakhir, yaitu dari karya-karyanya Kamus dapat diambil pelajaran bahwa terkadang sebuah ide lebih penting daripada hubungan. Selanjutnya ada chapter 1, Develop a Communicative Risk in an Age of Absurdity. Tunawisma atau kegagalan eksistensial ialah usaha menetapkan pentingnya dialog dalam komunikasi manusia, terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama, ada common center, esensi atau hal penting dalam sebuah komunitas, dalam hal ini berarti komunikasi. Yang kedua ada dialog. Menurut Julia Tewood, dialog adalah gagasan bahwa setiap ucapan atau tindakan akan selalu menanggapi dan mengantisipasi ucapan dan tindakan lain. Yang ketiga ada ruang publik, yaitu ruang bersama yang dimiliki bersama oleh orang-orang dari berbagai latar belakang, tempat di mana ide-ide dipertukarkan dan diakui atas pencapaian mereka. Yang terakhir itu ada tanggung jawab.
Selanjutnya itu ada chapter 2, Embedded Rebellions, an Ethical Response in an Age of Absurdity. Ketika seseorang terjebak dalam situasi absurd, pilihan terbaik adalah memberontak, melawan keadaan, dan menciptakan makna hidupnya sendiri. Yang pertama itu ada Deplaigu, karya Camus yang diterbitkan tahun 1947, bercerita mengenai wabah yang menyerang kota Oran. Kedua ada The Jazz Assassins, diterbitkan tahun 1949. Isinya mengeksplorasi batas-batas pemberontakan yang dapat dibenarkan. Yang terakhir ada The Rebel, diterbitkan tahun 1951. Fokus utama Camus untuk karya ini ialah menanggapi keadaan absurd dengan mengambil tindakan etis di tengah absurditas.
Selanjutnya, chapter 3, dialog, ethical and judgment in an as of absurdity. Salah satu prinsip dasar pemikiran komunikatif Camus adalah komitmennya untuk dialog aktif. Yang pertama, dialog. Menurut Julia Tewood, dialog adalah gagasan bahwa setiap ucapan atau tindakan akan selalu menanggapi dan mengantisipasi ucapan dan tindakan lain. Percakapan selalu berubah ketika ada ide atau orang baru masuk ke dalam percakapan itu sendiri. Yang kedua, ada The Misunderstanding, ditulis pada tahun 1944, memberikan gambaran sekilas tentang absurditas hubungan manusia. Seluruh eksistensi manusia, baik interaksi personal maupun interpersonal, dialami dengan latar belakang keadaan yang absurd. Yang terakhir ada The Stranger, ditulis pada 1942, mengeksplorasi apa yang terjadi ketika tidak ada pilihan yang jelas, atau ketika opsi yang tersedia menjadi sulit untuk dilihat dalam momen sejarah yang absurd. Kemudian yang keempat ada Caligula, ditulis pada 1938 dan dipentaskan pada tahun 1945. Mengeksplorasi keterbatasan kemampuan satu manusia untuk mengendalikan absurditas keberadaan manusia. Kemudian yang kelima ada The Myth of Sisyphus. Pertama kali muncul di Perancis pada tahun 1942. Menurut Camus, Sisyphus adalah tokoh yang meskipun mendapat hukuman abadi, tidak berusaha melarikan diri dari keadaan, tetapi terus-menerus terlibat absurditas keberadaannya. Kemudian ada dialog in an age of Kemudian ada dialog in an age of absurdity, Camus' philosophy of communications ethics. Yang pertama ada recognition atau pengakuan, yaitu mengenali keadaan-keadaan yang tidak masuk akal atau absurd dari suatu momen sejarah tertentu, membuat perhatian seseorang menjadi tidak masuk akal, sehingga menciptakan perasaan bahwa seseorang adalah orang asing bagi keberadaannya sendiri. Kemudian ada respons, yaitu tanggapan terbagi menjadi tiga, yaitu unacceptable responses atau tanggapan yang tidak diterima, acceptable responses, tanggapan yang diterima, dan
Acknowledgement of consequences atau pengakuan konsekuensi. Selanjutnya, chapter 4, The Public Sphere, Navigating, Obscene Agendas in an Ass of Absurdity. Hannah Arendt adalah pendukung kuat ruang publik yang sehat di dalam masyarakat. Arendt menulis, ranah publik mengumpulkan kita bersama, namun mencegah kita jatuh satu sama lain. Kritik Arendt terhadap masyarakat modern adalah bahwa ruang publik ini telah menghilang. Dalam karyanya berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere, Jurgen Habermas tertarik menciptakan situasi bicara yang ideal, di mana percakapan yang konstruktif dapat berlangsung. Situasi ideal ini tergantung pada apa yang disebut Habermas sebagai pembicara yang kompeten. Dalam situasi bicara yang ideal, tujuannya adalah agar ide-ide yang benar muncul dan diterima oleh audiens yang hadir untuk mendengarkan pembicaraan tertentu. Dalam situasi pidato yang ideal, setiap peserta di ruang publik harus yang pertama memiliki kemampuan untuk memberikan dampak atau impact kepada pendengar. Selanjutnya itu bersedia mengesampingkan gagasan orang lain dan mengevaluasi diri masing-masing untuk kelebihan sendiri. Selanjutnya itu ada diberi kesempatan untuk membangun hubungan internal sebagai bentuk kerjasama untuk mencapai pemahaman mengenai topik-topik penting. Yang terakhir itu ada memanfaatkan kesempatan untuk berbicara dan mengungkapkan gagasan secara jujur, benar, dan otentik. Selanjutnya ada studi kasus. WHO mengumumkan COVID-19 pada 12 Maret 2020 sebagai pandemi. Jumlah kasus di Indonesia terus meningkat dengan pesat. Hingga Juni 2020, sebanyak 31.186 kasus terkonfirmasi dan 1.851 kasus meninggal. Kasus tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta, yakni sebanyak 7.623 kasus terkonfirmasi dan 523 atau 6,9% kasus kematian. Wabah ini telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan global. Virus ini sempat membuat semua kegiatan sehari-hari manusia terhambat. Karantina saja mungkin tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Dan dampak global dari infeksi virus ini adalah salah satu kasus yang semakin memprihatinkan. Pandemi COVID-19 ini akan berdampak secara sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, Indonesia harus bersiap siaga dalam menghadapinya, terutama dalam hal sistem kesehatan yang ada. Status siaga darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman
berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat. Indonesia perlu siaga dan tanggap dikarenakan COVID-19 ini telah ditetapkan sebagai pandemi. Dampak yang ditimbulkan akan sangat meluas, mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, serta kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat. Boleh tolong di next? Pada tahun 2020, sudah banyak perusahaan yang mengalami kerugian bahkan bangkrut. Tak sedikit juga harga bahan makanan melonjak diakibatkan pandemi ini, yang justru membuat kaum menengah ke bawah sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Beberapa dampak ekonomi dari COVID-19 ini terhadap ekonomi Indonesia dipaparkan dalam konferensi pers pada 1 April. Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa COVID-19 memberikan ancaman gangguan kesehatan dan ancaman jiwa karena resiko peningkatan kasus hingga puluhan ribu jiwa, ancaman kehilangan pendapatan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu, dan keluarga yang bekerja di sektor informal, kredit macet pada UMKM, karena UMKM tidak bisa menjalankan usaha secara normal. Selanjutnya, keterkaitan fenomena pandemi dengan teori absurditas. Absurditas menurut Albert Camus adalah sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak sesuai kaidah, sesuatu yang salah, atau sesuatu yang tidak masuk akal. Di masa pandemi, banyak hal yang dapat dikatakan sebagai absurditas. Salah satunya dampak dari pandemi itu sendiri. Dampak pandemi dapat berupa ketakutan akan tertular virus, terkena PHK, keterbatasan stok makanan, naiknya harga bahan pangan, naiknya kasus COVID-19 setiap harinya, meningkatnya jumlah orang miskin dan rentan menjadi miskin, pengangguran merajalela, hingga banyak usaha terancam kebangkrutan.
Bagi Kamus, absurditas adalah pemikiran bahwa segala sesuatu tidak ada artinya. Di situasi mencekam akibat dampak pandemi seperti yang diutarakan tadi, membuat masyarakat merasa hidup mereka tidak ada arti, tidak ada tujuannya. Menakutkan dan timbul rasa frustasi ketika membayangkan akan ada di situasi tersebut selama bertahun-tahun ke depan. Dunia penuh dengan kekacauan dan absurditas yang menyertainya. Dengan merujuk pendapat kritikus sosial dari mazhab tertentu, kekacauan ini akan terus berlangsung selama ketidakadilan struktural dan kultural menjadi bagian keseharian masyarakat. Mereka butuh waktu untuk beradaptasi dengan situasi pandemi ini. Lambat laun, semuanya akan normal kembali seperti sekarang. Walaupun belum bisa dikatakan sangat normal seperti sedia kala sebelum ada pandemi, setidaknya sudah banyak solusi yang didapatkan dari banyak dampak pandemi tersebut. Di salah satu novelnya yang berjudul The Plague, keluaran tahun 1947, Camus menceritakan wabah yang menyerang kota Oran serta dampak yang ditimbulkan dari wabah tersebut. Tenaga medis, salah satunya Dr. Hughes, yang menjadi karakter utama di novel tersebut, masyarakat Oran, juga pemerintah, terus-menerus menghadapi situasi mencekam hingga kematian tak berujung akibat wabah. Ada kesamaan peristiwa antara isi novel tersebut dengan masa pandemi yang kemarin hingga mungkin saat ini masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia hadapi. Kefrustasian, ketakutan, kebingungan, kesedihan bercampur menjadi satu hingga menimbulkan keabsurditasan atau ketidakjelasan hidup, ketidakadaan tujuan hidup.
Di novel tersebut, Camus juga memberikan contoh pemberontakan dengan bersama-sama melakukan perlawanan terhadap wabah yang menyerang kota Oran. Hal itu juga terjadi di masa pandemi seperti sekarang ini. Masyarakat luas bersama-sama berbondong-bondong melakukan berbagai cara untuk mengurangi atau mencegah persebaran. Ketika menghadapi absurditas hidup, dalam hal ini berarti situasi yang ditimbulkan akibat pandemi, ada tiga hal yang menurut Camus dapat dikatakan sebagai tanggapan atau reaksi setiap orang. Yang pertama, memilih lari dari kenyataan. Banyak orang akan menyerah dengan hidupnya dengan memilih bunuh diri. Bagi Camus, bunuh diri adalah pilihan para pengecut. Menurut pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau Dirjen P2P, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Maxi Ren Rondo Nunggu, ada peningkatan kasus bunuh diri di masa pandemi. Menurut data-data yang ada, satu di antara 5 atau 6 orang bunuh diri di masa pandemi. Kedua, mencari sandaran ketika mengalami nasib buruk dalam hidupnya. Kebanyakan orang lari kepada agama yang diyakini sebagai penenang dan tempat bersandar paling aman. Sikap ini, menurut Camus, disebut sebagai bunuh diri filosofis. Yang terakhir, fase penerimaan. Menurut Camus, kita perlu menerima absurditas sebagai suatu valid solution. Orang harus berani menghadapi kehidupan, berjuang melawan absurditas dan ketidakbermaknaan dengan cara memberi makna sendiri. Sikap terakhir inilah yang dianjurkan oleh Camus. Yang terakhir ada kesimpulan. Absurd didefinisikan sebagai sama sekali tidak masuk akal, tidak logis, atau tidak benar, bertentangan dengan akal sehat, sangat bodoh, atau salah. Camus menjadi filsuf teori absurditas setelah mengalami keadaan dalam kehidupan yang tidak dapat dijelaskan. Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata dari teori absurditas. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari pandemi tersebut menempatkan masyarakat pada keadaan yang absurd. Bagaimana bisa suatu keadaan berubah 180 derajat hanya karena sebuah virus yang menyerang, bahkan mengancam banyak hal, seperti terjadinya PHK besar-besaran, stok makanan yang terbatas, naiknya harga kebutuhan pokok, usaha yang terancam bangkrut, kematian, hingga lain sebagainya. Situasi tersebut dapat dikatakan sebagai absurditas. Saat itu, dunia penuh dengan kekacauan yang disertai dengan absurditas. Namun, lambat laun masyarakat sudah beradaptasi dan dapat melakukan aktivitas seperti sebelumnya, ditambah dengan munculnya berbagai solusi atas dampak yang ditimbulkan pandemi tersebut. Sekian pemaparan dari kelompok 8 kelas A pertemuan 11
Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.